Yo, what's up guys? Balik lagi bersama saya dengan siapa di mana? Dengan Jam F Kreatif di sini. Ciao. Jadi kemarin kita udah ngebahas tentang Winter Bot Set, terus sekarang kita mau ngebahas tentang Cave Blast. WD. Apa tuh Cave Blast? Cave Blast itu penggunaannya sama kayak Wither, cuman dia cuman bisa sekali pakai aja. Jadi Cave Blast ini keluar tanggal 2 Mei 2016. Udah lama kali. Cuman ini itemnya banyak, apa namanya, banyak bisa bikin profit juga ya, karena banyak kayak bisa ngedapetin golden apple. Terus kemarin udah sempat nyoba dapet topaz block, ini sekitar 10 WL satunya. Terus waktu ini juga dapet crystal block ya, cuman gak sempet ke screenshot jadinya. Ya udah, nggak apa-apalah. Jadi sekarang kita mumpung masih ada satu, ini harganya murah, 18 WL doang. 18 WL tapi profitnya bisa dapat lumayan, hoki-hokian sih ngegacanya. Jadi di Cave Blast ini ada main door, itu yang putih ini. Terus dia ada bedrock juga, cave dirt, dark cave, cave platforms, stalagmite, stalactite, cave column, aqua cave crystal, deep iron, sama golden treasure. Golden treasure ini kita modelnya harta karun gitu. Kalau kita pukul golden treasure ini bakal dapetin item yang yaitu yang tadi udah dibilang, hoki-hokian bisa dapetnya golden apple, itu bisa 13 DL golden apple sekarang kalau nggak salah. Jadi ini sisa satu, kita cobain aja. Kita langsung ketik namanya. Jam F Cave. Kita kasih nama apa ya? Kita tulis sini aja. Jam F Cave Blast. Oke, kita langsung aja pasang WL-nya keburu, takut tadi ngambil gitu kan ya. Kita pasang pintu. Oke. Loh, gelap kali ya kalau kita pakai blast tuh kayak gini. Blast itu ada banyak ya, ada yang Mars blast. Di sini kita nyarinya di mana? Sebentar. Kok lupa ya? Oh, nih. Ada macam-macam juga, ada Imperial Starship Blast, Circworld, Bountiful, Thermonuclear, ada Mars Blast, Cave ini yang kita pakai sekarang ya. Ada Treasure Blast. Jadi kita langsung cobain aja. Kita langsung cari Golden Treasure ya. Karena tujuan kita pakai Cave ini buat nyari profit di Golden Treasure-nya. Ini hoki-hokian aja sebenarnya. Kalau dapat bagus, ya udah langsung kaya. Kalau dapatnya biasa, ya udah 18 WL langus. Jadi kita langsung render world aja. Render world. Kita buka dari Google. Kita view. Oke. Tempatnya dia ada di kanan paling bawah. Ini gelap banget ya. Kita harus make magic stone. Kita langsung aja ke bawah. Let's go. Kalau gini bahaya karena ada duri yang bikin apa? Bisa bikin kita mati. Kalau kena mati deh. Ini kalau kena ini tuh kayak kena lava dia. Jadi kita langsung lihat mapnya aja. Aduh, macet. Ini ada stone. Iron. Mudah ke sana. Berarti kita tinggal ke bawah.
kita nyari ya, kita cari. Kita lagi berburu emas. Kalau make ini enaknya make yang visor itu loh, yang ada 3 biji, sama bisa make sem siapa ya? Sem visor. Itu Ubiwik ngeluarin item kalung gitu. Jadi kita bisa berubah jadi itu. Kalau make itu gampang sih ngeliat ini, jadi lebih banyak bisa ngeliat sekitar. Bentar, ini kita udah nyampe mana ya? Oh, kita udah nyampe di muda-mudi bawah. Yuk, bentar lagi kita nyampe. 1, 2. Tara. Ya, kita udah nemuin apa nih namanya? Treasure. Shit. Kita udah nemuin golden treasure. Mana dia? Aduh, hilang. Ini dia. Jadi kita langsung break aja. Jadi semoga hasilnya bagus. 3, 2, 1. Wih, apa nih? Golden calf bread, bear jenggot. Apaan nih? Berapa harganya ya? Ini mana sih sarknya? Gak kelihatan ya kalau pakai sark. Ya jadi untung-untungan ya. Coba kita cek harganya aja di ini apa namanya? Ini apa namanya? Golden calf. Buy golden. Coba kita cari di sini dulu. Cuman 3 WL doang. Nah, ini contohnya. Udah beli 18 WL beli blast-nya. Udah nyari golden treasure-nya tapi hoki-hokian ya balik lagi ya. Ya, cuman dapat 3 WL doang. Jadi beli 18 WL lumayan dapat balik 3 WL. Ini belum tentu juga ada bakal ada yang beli ya. Karena kurang bagus juga itemnya. Golden calf to give that. Yaudah. Jadi benernya agak serem juga ya kalau mau nyari profit lewat cave blast ini, karena untung-untungan juga agak ngegacanya. Kalau dapat item bagus ya bisa dapat kristal block atau topaz block sama golden apple. Kegunaannya juga kurang tahu buat apa, tapi itu lumayan mahal harganya golden apple itu. Jadi sekian video yang saya buat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah, ciao.